Nih Pak Haji, air dari sumur 7 Pak Haji. Temen ayah betapa di sono selama 7 hari 7 malam. Katanya sih insya Allah dagangan kita. Ini kan udah nyampe rumah gue. Udah pulang sono. Nunggu apa lagi? Kan lo bilang kalau udah nyampe rumah tugas berakhir. Nah nih udah nyampe rumah gue. Ya udah sono. Oh, lo berdua minta bayaran. Gue pikir lo ngawal gue ikhlas, gratis. Yang bener aja, bos. Mana ada yang gratis di Jakarta nih? Buang air kecil aja bayar. Masa kita berdua ngawal bos kagak dibayar? Lam, udah kasih aja. Ah. Kasih tuh duit, itu memang udah rezekinya si Parmiji sama si Mali. Allah ngasih itu rezeki buat dia lewat tangan lu, tahu? Udah cepetan kasih. Lu bakalan dosa kalau lu ngasih setelah keringet dia kering. Iya, Mak. Ini karena mak gue nih. Ikhlas enggak ikhlas gue redo. Dua. Kan gue yang dikasih. Ya berdua. Gue makin empat aja. Lihat kelakuan sulam. Belagu. Iya, kayak orang kaya yang dianggap penting aja. Si Tarno sama si Mali, ya itu yang dijadiin bodyguardnya dia sekarang. Ya untuk jaga-jaga kali Umi. Kalau menurut Rum sih, bukan untuk sok-sokan. Umi yakin tuh preman-preman kagak bakalan tinggal diem. Biarpun si Sulam tuh baik-baikin dia, kagak bakalan. Oh my God, Suster, pasien yang di sini yang namanya Mas Robi kemana? Kok kagak ada? Barusan pulang, Mbak. Apa? Terima kasih ya, Sus, ya, atas kerjasamanya. Sama-sama. Permisi. Sekedar syariat Pak Haji supaya dagangannya laris. Jangan pakai istilah syariat deh. Di Islam gak ada syariat kayak begitu. Kalau lu mau laris, bubur lu harus lebih enak dari bubur yang lain. Jangan pelit sama bumbu. Tambahin ayamnya. Iya Pak Haji. Pakai air apa tuh? Ini Pak Haji, air dari sumur 7 Pak Haji. Temen ayah betapa di sono selama 7 hari 7 malam. Katanya sih insya Allah dagangan kita bakal laris Pak Haji. Laris kagak belekan mata lo. 7 hari 7 malam begadang. Udah deh, lu jangan bawa-bawa insya Allah untuk syirik kayak gitu. Itu kan temen ayah yang ngomong Pak Haji. Ayah kepengen kayak Pak Haji. Ayah mau pergi ke tanah suci Pak Haji. Bener Pak Haji. Alhamdulillah, niat lu bagus. Pengen pergi haji. Iya enggak?
menepati panggilan dari Allah, ngelengkapin rukun Islam. Iya kan? Nah, niat yang suci, jalan yang ditepung juga kudu suci. Jangan lu campur dengan hal yang sirik kayak gitu. Iya, maafin ayah Pak Haji. Ayah nggak tahu kalau kita minta syariat sama dukun, apa datangin tempat yang keramat, itu nggak boleh Pak Haji. Bener Pak Haji, ayah baru tahu. Jadi ayah mesti gimana Pak Haji? Tahajud, sepertiga malam yang terakhir, lu bangun. Lu sholat, ya. Jangan lupa duha. Ame perbanyak sedekah. Insya Allah, Allah akan membukakan kemudahan buat lu. Iya, tapi apa bisa Pak Haji? Orang miskin kayak saya ini Pak Haji. Gak ada yang gak mungkin di hadapan Allah. Iya Pak Haji. Ya, ayah kapok Pak Haji, ayah gak bakalan berbuat begini lagi Pak Haji. Yakin? Yakin Pak Haji. Sama-sama. Kasih Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rum, abang pikir Rum udah gak mau ngangkat telepon abang. Loh, kenapa? Gak baik loh Bang Robi mutusin silaturahmi. Insya Allah, besok abang bisa pulang. Abang kagak ngerti Rum. Posisi abang kok selalu tersudut ya? Emangnya kenapa Bang? Tentang dua perempuan yang kemarin. Saya... Rum gak mau ngomongin soal itu lagi, Bang. Tapi ini penting, Rum, buat abang. Takutnya nanti Rum nganggap abang lelaki pengobrol cinta. Enggak, Bang. Udah, Bang. Udah gak usah diterusin lagi soal itu, ya. Perempuan yang satu itu teman kantor abang. Dia ditugaskan untuk menjenguk abang kemari. Yang satunya lagi itu anak dari teman Bang Sulam. Janda anak pernah satu. Abang betul-betul kehabisan akal untuk ngusir dia. Iya Bang Robi, Rum juga percaya sama Bang Robi. Alhamdulillah. Makasih ya Rum.